sakit ya. Kan soalnya kan dia mobil sayang, jadi jarang dipakai. Cuma dipajang sama dipanasin. Kayaknya mungkin kalau nggak ada orang di sebelah kok nggak apa-apa. Yang penting tuh kok nyetir tuh nggak boleh ada truk aja di sebelah. Susah dong. Jadi dia dibuat apa nih Bun? Elegan aja. Iya, jadi dibuatnya gimana? Ada referensi nggak? Motornya di modif kita nggak tahu. Jadi beneran galau sih, kayak bingung gitu. Ini udah aku request karena cewek maunya ada bling bling, jadi ditambahnya lebih bling lagi. Tetap nama plafon ya, bukan plafon. Aku soalnya sekarang mau main otomotif ya. Katanya ada mereka setiap brandnya ditanya-tanyain, ini Bun kayak seriusan Sarwenda. Seriusan Sarwenda. Iya, kemarin kan biasanya kayak Andre Tawani, Baim Wong, Raffi Ahmad, ya kan cowok-cowok semua kan. Aku bisa bawa mobil, cuma yang sebelah aku aja yang enggak berani. Mau dibuat ini. Apa? Iya ya, kayaknya mungkin kalau nggak ada orang di sebelah gua nggak apa-apa. Yang penting tuh gua nyetir tuh nggak boleh ada truk aja di sebelah. Susah dong. Iya kan kalau di itu mah racing mah nggak ada truk. Soalnya kayak berasa truk itu tinggi banget kan, jadi gua kayak kok dia tinggi banget gitu dong. Apa ya paling interiornya sih aku nggak tahu lagi sih mau diapain ya. Dibikin kayak elegan tapi masih ada girly-nya gitu. Ya enggak sih? Nanti paling ada pasti beberapa. Pasti enggak pernah girly ya biasanya. Kita manly kan ya kan? Iya kan? Jarang makanya. Jadi sport sih kalau mobil sport. Iya kan? Biasanya ya bisa jadi referensi cewek-cewek yang tetap mau ada touch ceweknya tapi elegan gitu ya kan? Soalnya mobil udah lama banget pertama kan, jadinya kayak disayang ya kan. Kalau punya jarang dipakai. Udah pada kagetnya, udah 10 tahun tapi kilometernya masih 60-an. Oh iya, kilometernya dikit banget ini. Oh iya, soalnya kan dia mobil sayang, jadi jarang dipakai. Cuma dipajang sama dipanasin. Terus kalau ada occasion yang ya menurut aku bagus ya pakai gitu aja. Karena kalau yang itu mobil tempur kan gitu. Ya kan, mobil kencang. Iya, mobil tempur ya udah. Kalau yang ini kan mobil disayang gitu ya kan. Jadi dia dibuat apa nih Bun? Elegan aja. Iya, jadi dibuatnya gimana? Ada referensi enggak? Ada paling nanti jalan-jalan ke beberapa referensi. Nanti kan makanya mau lihat kondisinya dulu. Iya. Sebenarnya tadinya aku mau bikin kayak mobil piknik gitu, tapi kan gak lucu ya kalau mobil ini bikin mobil piknik kan. Gak masuk. Mobil garage sale gitu, kan gak lucu ya kan? Gak bisa, ini kan mobilnya sport kan ya? Sampai muda ya, make sure dulu ya, ini mobilnya sport kan ya? Saking gak tau ya, atau gimana? Pokoknya dulu pengennya punya mobil warna merah. Oh iya dong. Udah, dan langsung udah tahu BMW. Iya, karena menurut aku ya merahnya dia tuh dari dulu kecil, mungkin karena papi aku suka BMW kan. Jadi kayak udah kedoktrinnya dari kecil tuh ini gitu. Jadi nurun gitu. Kata Pak Gito, itu mobilnya Mercy enggak sekalian. Sabar Pak Gito satu dulu. Satu ya kan. Lihat dulu ini impact-nya gimana. Soalnya ya.
emang mobil yang itinya apa namanya, spionnya udah ini kan, spionnya copot. Oh ya? Nggak tahu juga. HP yang punya mobil. Pengen tahu. HP yang punya mobil nggak tahu. Soalnya ngelihat dari ini bun, dari apa namanya, kalau parkir di sini kan kelihatan itu warnanya di lakban hitam. Oh ya? Jadi benerin dong pagi itu. Ini makanya pas lagi nanya pas. Langsung dibenerin ya. Soalnya katanya harus satu set kalau beli di luar. Oh gitu. Iya kan? Oh iya, ntar langsung dicari. Nah kalau anak aku yang ini suka motor, motornya di modif-modif juga nggak tahu bunyinya jadi apa. Muter-muter sini mah nggak ada terus gua aman. Jadi ini maju nggak nih Ario? Wow. Kayak kemarin bawa mobil ini. Lu bawa mobil ini kan mobil kesayangan. Ini kan mobil yang paling sayang. Tapi ini jadi mobil pilihan terakhir juga kalau kru nggak muat. Karena kan mau, makanya gak aku referensi adalah mobil piknik gitu. Oh, karena biar buat banyak. Iya. Ini kekuatan si. Ya ini udah jadi mobil onyo ntar. Ini mobil ini kan belakang kalau dijadi mobil ini fungsional. Nah, kemarin itu beli apa? Grand Max. Sekarang kan yeah. Katanya bisa dibeli dalamnya yang benar-benar piknik gitu kan. Kalau umur-umur bunda umur ini umur jadi biasanya umur ini penghasilan baru tetap nyoba nanti masih tetap nyoba baru bisa nih modif-modif ini bun ganti yang di belakangnya bun jangan pakai kerabat itu punggung ya kan mau di bun cuma dibunyi-bunyiin semua iya mobilnya motornya aja tuh dibunyi berisik banget. Oh banyak. Karena ada angkanya sekali. Pakai Pavroni. Iya yakin mau pakai mobil ininya? Kalau ayam servisnya di mana? Ayam servisnya di mana? Dokter. Dokter. Wawan. Ya Wawan servisnya di Wawan. Iya kalau yang lain kan nggak bisa nyebutin warna. Putih udah ada beberapa. Hitam iya putih hitam. Ada beberapa. Itu aja belum dikelet tuh plastiknya. Ah, ini juga belum ya? Belum dikelet. Oh, yang sebelah sana yang iya. Oh, kayak mobil baru gitu. Masih dikelet itu. Masih belum cukup ya? Ya Tuhan. Bisa-bisanya dia masih ada stiker biru. Enggak apa-apa lah, Bun. Kenang-kenangan baru. Iya. Baru 10 tahun yang lalu. Ceritanya kan ini ya, mobil menemani dari nol ya ceritanya. Iya, dari cicilan lunas ya. Iya, dari cicilan lunas. Biasa kan orang ganti-ganti mobil, cicilan belum lunas udah ganti lagi iya. Pertama. Iya kan? Ini dipertahankan. Sampai dia udah expired kayaknya. Jadi aku tinggal minta referensinya aja. Boleh. Nanti aku coba cari-cari juga. Ini aku lagi mau ngecek mobil pertama aku. Jadi warnanya tuh udah belentang-belentang banget. Nah, kebetulan aku tuh langsung nyari-nyari di mana ya kira-kira tempat chat yang rekomendasi banget. Dan akhirnya aku menemukan yaitu di Sugar Daddy Auto Body di Bekasi. Langsung aku kesini dan langsung nanya proses detailnya karena posisinya kan istilahnya aku ini kan orang awam tidak begitu tahu tentang mobil, tapi di sini dijelasinnya dengan detail banget sampai aku ngerti. Sampai proses pemilihan warnanya pun dikasih tahu kira-kira dan ada sampelnya juga. Jadi supaya mobil aku tuh enggak belang-belang gitu loh. Dan untuk materi catnya aku pakai produk yang lokal yaitu Belcoat. Pilihan warnanya juga seperti yang tadi aku udah bilang, pilihan warnanya tuh banyak banget. Jadi bikin aku tuh sampai galau banget mau milih yang mana. Nah, berhubung warnanya aku mau sama dengan warna aslinya, jadi aku di repaint tapi diganti sedikit tetap merah. Tapi caranya berbeda. Ini udah aku request karena cewek maunya ada bling-bling, jadi ditambahin lebih bling lagi. Nah, selain itu dia juga punya clear coat biar lebih kelihatan glossy. Dan juga gak perlu khawatir nih buat perlindungan di jalan karena sudah ada sinar UV sehingga memiliki daya tahan yang lebih lagi. Penasaran kan gimana hasilnya? Kita tunggu ya. Aku juga penasaran soalnya. Nah, buat kalian yang mau info-info langsung aja kalian cek ke @belcoat_paints dan di @sugardaddy_autobody ya langsung. Kira-kira nih setelah dicat sih, kira-kira bagian apa lagi nih yang bakal dilihat? Ini interior kali ya.
ini aja deh. Kakak-kakak expert biar tahu kira-kira abis ini diapain, bagus ya kan, dipakainya nyaman tapi tetap gaul gitu ya, Mbak. Apalagi nanti kan kalau kayak gini, udah model lain ini pasti kan anak-anak kan yang pokoknya kan udah baru mulai-mulai nyetir nih, ya kan, dia sudah menunggu-nunggu nih buat nyetir. Oh, udah menunggu lusurannya ya. Jadi Melbourne Red yang tadi atau kayak gimana, karena ternyata pilihan yang datang banyak banget. Kalian pokoknya kalau misalnya mau restorasi mobil kalian langsung aja ke Sugar Daddy Auto Body di Bekasi. Aku beneran galau sih, kayak bingung gitu. Yang bagus yang mana ya? Orang lihat warna tuh dari mana ya, Kak? Dari hobi ya? Dari mata turun ke hati, Bun, kalau lihat warna. Kayaknya yang ini lebih terang ya, Kak? Kak, coba dibantu, Kak. Yang lebih terang ini atau yang ini? Lebih terang ini. Jadi mevah ya, mevah. Ini yang dipajang dulu aja ya. Keluar dan warnanya udah ganteng banget sesuai dengan request, karena ini warnanya custom. Jadi kayak kalau terlihat itu ada pantulan-pantulan warna kulitnya. Ya, ini. Tasun kemarin nggak ada ya? Enggak kelihatan deh. Bagus banget ya. Ini aku warna merahnya ini aku custom made di iXtend. Dan kalau misalnya kalian mau top coatnya mengkilat kayak gini, langsung bikin di Belcoat underscore paint. Jadi udah semuanya jadi, langsung ganteng banget nih mobil. Datang ke Sugar Daddy Auto Body Bekasi, langsung hasilnya keren banget dan aku sih kuat banget ya. Jadi kalian bisa langsung cek di sini semua detailnya buat kalian. Jadi kalau misalnya kalian mau warnanya sama kayak warna aku, kalian bisa langsung kasih tahu mau pilih warnanya yang surrenderan. Nah ini custom sesuai dengan keinginan aku dan hasilnya wow. Warna udah ganteng banget, sekarang kita langsung mau ganti dalamnya, interiornya. Langsung kita mau ke Ferrari Jogja.